Assalamualaikum, hari ini resep Erma akan masak tenggiri goreng crispy bawang. Bahan-bahannya adalah ikan tenggiri. Ini ya, ikan tenggirinya sudah saya potong. Kemudian kita siapkan bawang putih cincang dan bawang daun cincang atau bawang daun iris. Kita siapkan tepung ya, tepung terigu yang sudah kita tambahkan penyedap rasa dan garam untuk melumuri. Lalu kita butuhkan telur dan tepung bumbu. Di sini saya menggunakan tepung bumbu sajiku. Kemudian kita tambahkan telurnya ya. Kita campurkan pada bawangnya, telurnya. Kita aduk sampai bawang tercampur dengan telur. Setelah tercampur, kita tambahkan ya tepung bumbunya. Kita aduk. Lalu beri sedikit air. Setelah tercampur seperti ini, kita akan masukkan tenggirinya. Kita masukkan daging ikan tenggiri yang sudah kita iris-iris. Melebar agar bawangnya benar-benar tercampur dengan bumbunya. Kita campurkan semuanya. Kita aduk-aduk ya. Kita diamkan sebentar, sekitar 5 menit aja. Setelah 5 menit, tenggiri bawangnya sudah akan kita goreng. Kita lumuri dulu ya dengan tepung terigunya yang sudah kita beri penyedap rasa dan garam. Goreng dengan api sedang. Tenggiri ini ikannya enak dan harum. Kita balik ya tenggiri bawangnya.
garing seperti ini, tengiri crispy bawangnya sudah masak, sudah bisa kita tiriskan. Ini ya, tengiri bawangnya sudah matang, sudah bisa kita sajikan. Selamat mencoba resep ini ya di rumah ya. Selamat mencoba resep ini ya di rumah, membuat tenggiri bawang. Assalamualaikum.